Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. 7 orang tewas dan 20-an lainnya luka-luka akibat serangan bom di Kandahar, Afghanistan. Pelaku menabrakkan mobil berisi bom ke kendaraan yang diduga mengangkut kontraktor pangkalan militer Amerika. Penghitungan suara sementara menunjukkan Enrique Peña Nieto memenangkan pemilu di Meksiko. Partai Revolusi Institusi yang mencalonkannya dulu menguasai Meksiko selama 71 tahun sebelum tersingkir tahun 2000. Kekalahan Italia dalam Piala Euro tidak menyurutkan semangat fans tim sepak bola Italia menyambut kembali para jagoan mereka. Tim sepak bola Italia tetap disambut meriah di Bandara Internasional Roma. Peternak bison di Connecticut, Amerika Serikat dikejutkan dengan kelahiran bison berbulu putih. Peternak tersebut menunggu nasihat teman-temannya dari suku Indian sebelum memberi nama, mengingat bison putih dianggap sebagai hewan keramat oleh masyarakat asli Amerika. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.